Yang ke-20 hari bulan 11 tu kita bersama-sama penduduk dan bersama dengan Jerit dan banyak bantuan-bantuan daripada luar yang datang bantu. Jerit adalah jaringan rakyat tertindas di mana satu jaringan untuk diusahakan untuk menggabungkan semua kumpulan-kumpulan masyarakat yang tertindas akibat pelbagai masalah, terutamanya masalah pembangunan dan sebagainya. Dan salah satu gabungan yang sangat aktif dalam Jerit adalah gabungan perumahan. Saya aktif dalam satu organisasi iaitu Malaysia Youth and Student Democratic Movement ataupun Gerakan Demokratik Belilan Pelajar Malaysia, DEMA. Pada 30 hari bulan 11 itu, kita bertempur lagi sekali dengan gangster, rela sebab perubahan surau, iaitu tempat kita berlindung daripada orang yang tak sempat berkhemah. Yang saya sedih ni, budak-budak lah, budak-budak, lepas tu macam Yo kan, ada dalam surau bantu budak-budak dalam. Dan kita tengok kenapa surau yang kita bina lebih daripada 40 tahun tiba-tiba nak dirobohkan begitu saja. Sepatutnya kita kadang-kadang kita sedih kan tengok kan. Bukan nak libatkan apa-apalah, baik agama ataupun apa, tetapi saya rasa sedihlah sebab keagamaan. Kita sepatutnya kita tak ada, selagi kita ada penempatan, selagi itu kita tak boleh robohkan ni surau ataupun ni. Bila kita bayangkan balik kenapa orang kita sanggup nak merobohkan, sedangkan kita sendiri, bangsa kita, agama kita sendiri, kita nak robohkan. Ini yang sedihnya. Tapi bila berlakunya tu, saya balik tu, masa tu ramai, tak salah saya 11 orang ditangkap masa tu. Nah, ini penyelidikan polis secara menyeluruh. Saya dapat maklumat daripada Jerit. Mereka bermaju, mereka akan terus pergi meroboh surau. Sebab surau waktu tu, dia bukan saja surau dan dia juga adalah tempat tinggal untuk kanak-kanak dan wanita. Waktu itulah, sebab semua rumah diroboh. Dan yang ada pun beberapa khemah saja yang orang untuk sementara. Jadi bila saya dapat maklumat mereka akan roboh surau juga, jadi saya datang sinilah. Nah, waktu tu saya dengan kawan-kawan lain daripada gabungan mahasiswa Islam se-Malaysia, kami sama-sama mempertahankan surau lah dengan balan waktu tu. Dan apabila saya bersama dengan kawan-kawan itu, seorang polis dia datang cakap dia cuba nak memainkan lah perasaan kauman. Dia cakap kamu sunat ke? Jadi saya tak peduli dia lah, dan kawan sebelah suruh saya sabar. Saya nampak memanglah polis tu dia macam cuba seolah-olah nak memainkan perasaan perkauman, memunculkan memunculkan kebencian agama dan kaum. Okeylah, masa tu dah kemuncak, dah tengok polis semua dah ada, dia bawa bulldozer besar-besar. Dia mula-mula nak masuk sebelah belakang sana lah. Sebelah depan ni memang pintu dia dah tutup. Dah tutup, polis dah kawal lah, tak bagi orang luar masuk lagi. Kawan-kawan Jerit dan beberapa ramai lagi daripada DEMA dan sebagainya semua dah masuk dan dah cuba mempertahankan rumah kat sana lah. Mula-mula dia nak lawa, dia nak roboh satu rumah. Kita cuba tahan, bertahan, bertahan, bertahan. Berlakulah satu pergaduhan macam physical fight di antara pihak polis, kaki tangan dan majlis Sampang Ampang Jaya kan. Dan juga ramai juga gangster-gangster yang dibawa oleh pemaju yang tiba-tiba ada kat sana kan. Kita di sini, sebelah sini pula, orang kampung, orang-orang NGO, beberapa daripada kawan-kawan kita daripada PSM, Jerit, DEMA, dan juga beberapa kawan-kawan rakan perjuangan daripada parti politik lain, semuanya pembangkang lah masa tu. Ada beberapa individu yang ada masa tu, dan juga kawan-kawan NGO cuba melawan lah physically.
cuba lawan-lawan, cuba mempertahankan satu rumah. Yang rumah pertama lah, yang tu kita halang-halang-halang polis dengan kasar lah. Dia orang sangat kasar, cuba pukul orang, kita tak lawan balik. Dia dapat tembus satu rumah dulu. Lepas tu dia cuba roboh rumah tu. Kita halang daripada apa, bulldozer dan sebagainya, maju ke depan lagi lah. Itu memang ada nama. Itu memang ada dalam kepala otak lah. Sebab itu orang kata memori yang tak dapat dilupakan lah. Bukan kita dewasa je, rasa budak-budak pun lah. Fobia lah dengan keadaan tu. Nama penuh Nur Fatah Kila binti Osman Taat. Kawan-kawan panggil Kila je. Dekat Berembang orang panggil Kila je. Berumur 16 tahun. MPHC dia bawa polis, lepas tu dia bawa jentolak. Lepas tu dia bawa lori nak angkat barang. Dan kita orang macam orang-orang kampung kan, kawan-kawan Kila semua macam datang, kita orang pertahankan lah. Kita orang buat rantai. Kita orang buat rantai nak pertahankan kampung. Tapi time tu dia orang tak berjaya juga. Lepas tu kali keduanya dia orang datang lagi sekali. Datang lagi dan bawa jentolak. Dia orang nak roboh. Dan cakap korang tak ada hak dekat tanah ni sebab orang kata ni tanah kerajaan. Padahal ni tanah persendirian. Sampai kita orang pergi jumpa jabatan, kita pergi jumpa wakil penduduk kampung Pak Long. Dia pergi ni kementerian, dia pergi Putrajaya dan ambil surat kementerian. Dia ambil surat kementerian, dia nak bagi tahu yang kampung Berembang ni dia kena bagi notis sebelum nak robohkan. Tapi maju dia tak kisah dengan tu, dorang, dengan selamba dorang roboh. Lepas tu kita orang yang kaum wanita dengan budak-budak ni, kanak-kanak buat rantai. Tapi dorang redah juga. Ada yang member kena raba, yang lagi satu kena redah macam tu, ada yang jatuh longkang. Masa dah robohkan rumah tu, tentu ketika hujan. Ketika hujan tu kita macam rasa sedih, sayu sangat sebab kita dah tak tahu nak tempat berteduh kat mana, nak buat kemah macam mana. Kita rasa macam sedih lah sebab memang dah tak boleh nak buat apa tentu. Lepas tu kita tengok keadaan ada acik tu dengan anak dia. Anak dia baru lahir tengah pantang, diorang angkat anak dia. So kita macam tak boleh terima kenapa dia orang buat macam tu kat kita orang, padahal kita orang macam okeylah kita orang pertahankan hak kita orang, tapi dia orang buat kita orang macam ni. Kita macam tak adil. Lepas semua dah roboh tu, kita orang ada buat satu aktiviti tau. Kawan-kawan abang-abang lah, adalah kawan-kawan luar datang, orang luar yang datang kat kita orang. Dia orang bagi aktiviti lah yang kat kita orang yang budak-budak sekolah, macam remaja, budak-budak kecil kan. Dia orang buat aktiviti macam melukis, mewarna. Lepas tu kita orang ada diri kan wayang kabot. Okey, dalam wayang kabot yang kita orang komuniti kita orang buat, yang komuniti kita orang punya nama pun komuniti anak seni Kampung Berembang. Kita orang menceritakan kejadian yang berlaku kat Kampung Berembang. Dari permulaan perobohan sampai ke akhir perobohan. Dia menceritakan perjuangan, detik-detik pahit, manis, moral value dekat dalam apa yang jadi dekat Kampung Berembang, kita ceritakan balik dalam wayang kabot. Kita nak bagi orang luar tahu.